Baiklah, untuk rumah ini ada sebuah rumah Melayu dengan yang seharusnya rumah panggung, tapi saya bikin kayak rumah panggung, memiliki 3 kamar dan juga satu WC, dan juga ini ada satu dapur, dan juga itu tempat istirahat di luar. Terima kasih. Ini adalah rumah panggung. Rumah panggung biasanya dibangun di wilayah pesisir pantai. Rumah ini didesain agar bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar, seperti misalnya di pesisir pantai. Ketika air laut pasang, rumah ini tidak akan terendam karena berdiri dengan penyangga. Nah, rumah ini terbuat dari kayu, dan di dalam ruang rumah ini terdapat beberapa ruangan, yaitu satu ruang makan, 3 buah kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 tempat berkumpul keluarga. Dan ini merupakan salah satu rumah yang ada pada Kampung Sukadamai. Rumah ini didesain khusus untuk para pengunjung karena rumah ini memiliki fasilitas 3 kamar, dan masing-masing kamar memiliki televisi dan kasur yang empuk. Salah satu rumah dari perkampungan Sukadamai yang ini termasuk unik karena rumahnya berbentuk L. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang keluarga yang cukup besar. Rumah ini merupakan sebuah rumah hunian dengan rancangan desain yang bertemakan rustik klasik dan dipadukan dengan ciri khas rumah tradisional Melayu. Rumah ini memiliki ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga ruang makan yang terhubung dengan dapur. Rumah ini sudah dilengkapi dengan interior serta tata letak yang sangat baik. Nah, ada pun salah satu rumah di Kampung Sukadamai ini, di mana letak rumahnya, terhubung oleh jembatan-jembatan yang ada, yang memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 buah ruang makan, dan 1 kamar mandi, di mana di sekitarnya memiliki rumah-rumah warga yang ada. Rumah ini terdapat 6 ruang, yaitu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan 1 dapur. Ini merupakan desain rancangan rumah eksekutif pesisir, di mana rumah eksekutif ini dirancang dengan mengutamakan unsur elegan dan estetika. Adapun ruangan yang terdapat di dalam rumah eksekutif pesisir ini, yakni 1 buah kamar tidur yang menghadap langsung ke arah laut, selanjutnya ada toilet dilengkapi dengan fasilitasnya, dan 1 buah dapur, di mana dapur tersebut dirancang seperti bar. Selanjutnya ada 1 buah ruang tamu. Sama halnya seperti rumah eksekutif pada umumnya, rumah eksekutif pesisir ini dirancang dan ditujukan untuk para pengusaha. Entah untuk pertemuan kolega bisnis ataupun pertemuan formal lainnya, rumah eksekutif ini bisa digunakan. Selain itu juga, rumah eksekutif pesisir ini dilengkapi dengan 1 buah speedboat, di mana nantinya para tamu bisa dijemput menggunakan speedboat tersebut. Selamat datang di Kampung Sukadamai, kampung indah
Damai Berseri, yaitu sebuah kampung yang memiliki konsep perdamaian dan terdapat perbedaan antara daerah daratan dan daerah lautan, tetapi tetap utuh dengan kesatuannya. Hal inilah yang membuat unik kenapa kampung ini dinamakan Kampung Sukadamai. Terdiri dari rumah-rumah warga dengan jembatan dan jalan sebagai pembatasnya. Bahkan, uniknya lagi, terdapat rumah di tengah laut yang merupakan rumah eksekutif dan bisa menambah konsep mencolok pada Kampung Sukadamai ini.